Ya guys, kita sekarang di jalanan. Mau nyebrang dulu, lihat-lihat perbatasan. Kebetulan nggak bawa si Comeng, jadi ikut ambil Grab karena nyebrang lautan. Sekarang kita menuju pelabuhan SDF Tengkayu. Kita ambil tiket dulu, beli tiket. Setelah itu kita naik bis menuju ke Speed. Kenapa nangisnya? Tadi sebenarnya kita 3 orang mau berangkat ke Sungai Nyamuk, tapi berhubung satu anaknya lagi sakit jadi nggak jadi. Jadi kita berdua aja. Sekarang kita sudah nyampe di Pelabuhan SDF keberangkatan, lagi nunggu bis untuk menuju ke Speed. Enggak. Alhamdulillah kita sudah sampai di ruangan tunggu. Jadi sekarang kita duduk santai dulu sambil menunggu Speednya datang. Kebetulan tadi saya tanya informasi, Speed yang kita naikin ini belum datang atau sandar ke pelabuhan ya. Jadi kita sambil duduk nunggu panggilan untuk naik Speed. Ya guys, ini pelabuhan Kota Tarakan ya, di SDF Tengkayu. Di sini tempatnya kalau kita mau ke kabupaten-kabupaten, karena Kota Tarakan ini kan pulau. Jadi kalau kita mau ke kabupaten tuh kita pasti pakai Speed karena tidak bisa lewat darat. Karena Tarakan kepulauan. Nah, seperti inilah modelnya pelabuhan-pelabuhan di Kota Tarakan yang akses menuju ke kabupaten-kabupaten. Speednya seperti itu tuh. Seperti itu tuh. Kita persiapan turun, teman-teman. Setelah sekian lama menunggu, kurang lebih 1 jam, Speednya akhirnya datang juga. Ya, di depan tuh. Ya guys, kita sudah di dalam nih, kita sambil cari tempat ya. Kita duduk. Nah, ini kondisi di dalam speedboat yang kita naik untuk menuju ke Sungai Nyamuk nih. Ini teman-teman kondisinya. Ya, speednya memang agak kecil guys. Cuman ya
tapi ini termasuk speed yang ada karena sementara kan pemberangkatan dibatasi tuh karena pandemi. Jadi kebetulan kita dapat speed yang kecil. Biasanya ada juga speed yang lebih besar dari ini. Tapi ya, yang penting kita sampai dululah ke Sungai Nyamuk. Oke, guys, kita mulai mundurkan speedboatnya dulu. Kita lepas ikatannya. Ini kita sudah mulai berjalan nih. Pelan-pelan. Doakan kami ya sampai ke Sungai Nyamuk. Semoga selamat sampai tujuan. Insyaallah nanti sampai di sana kita akan lihatkan suasana-suasana di Sungai Nyamuk perbatasan Indonesia Malaysia. Oke, guys, bismillahirrahmanirrahim. Selamat tinggal tarakan. Guys, ini ada masalah trouble di mesin speedboatnya, guys. Jadi kami agak sedikit lambat nih perjalanannya juga. Ada trouble sedikit kayaknya di mesinnya. Alhamdulillah sudah bagus, kita jalan lagi ya. Pintu depannya dibuka, guys, karena kayaknya AC yang di atas kepala saya ini rusak. Jadi tidak berfungsi ya. Jadi pintu depan dibuka. Biasanya kalau nggak rusak ini kan ditutup semua nih, guys. Jadi AC-nya dihidupkan jadi dingin di dalam, kita nggak kena angin dari luar. Yang di sana yang kelihatan itu namanya Pulau Tanjung Pasir ya. Namanya Tanjung Pasir. Itu masih di seberang Kota Tarakan. Nah, itu yang di ujung sana sebelah kiri itu Pulau Nunukan, guys. Sekarang kita hampir melewati Pulau Nunukan ya. Kita mengarah ke Sebatik. Akhirnya mesinnya rusak lagi, jadi kita harus pindah speed kecil, teman-teman. Ya ini, guys, kami sudah pindah speed, kami meninggalkan speed besar, kami berpindah ke speed kecil agar diantar ke pelabuhan. Itu mogok tuh speednya. Ini Pulau Sungai Nyamuk sudah dekat tuh, jadi kita tinggal sekitar 15 menit lagi lah nyampe. Cuman ada kendala mesin, ini sudah sore juga sekitar jam 6, jadi mau nggak mau kita harus pindah speed kecil. Suara angin kencang, guys, kita sekarang open ya, menaik speed open, jadi suara anginnya kencang sekali nih. Ini sangat laju, mesin 200 cuman satu saja, tetapi body speednya yang kecil, jadi imbang ya kelajuannya, sehingga suara angin ini ribut. Kita lihat tuh airnya tuh laju, guys. Mataharinya sudah hampir tenggelam, guys. Ini sudah jam 6 lewat, mungkin kalau diperkirakan sampai rumah mungkin lewat maghrib kayaknya. Alhamdulillah, guys, kita sudah sampai di pelabuhan Sungai Nyamuk nih. Ini mau persiapan sandar lalu kita naik ke atas. Itu burung sudah banyak nungguin di atas ya. Karena nggak ada mobil, kita naik ojek, ambil satu motor gandengan. Ini jalannya lumayan jauh nih. Sungai Nyamuk perbatasan Tawau. Di sana Tawau ya. Oh, iya. Tawau sebelah sana, teman-teman. Tuh. Malaysia itu sebelah sana, ini perbatasan. Nah.
Nah ini kita naik ojek nih, naik motor boncengan. Mana orang yang tadi? Iya guys, kita nyewa ojek ini biayanya 30.000 satu motor sampai ke rumah. Itu ada tulisannya Pelabuhan Sungai Nyamuk. Nah, kita sudah masuk. Oh, ini pelabuhannya lagi diperbaiki nih, lagi dibangun ya, guys. Diluan kita. Enggak tahu aku. Ya. Oh, ini pelabuhannya baru dibangun nih. Ya, masih dalam tahapan pembangunan. Ini jadi pelabuhan besar untuk Kalimantan Utara ya. Sungai Nyamuk tadi yang di sebelah sana itu Malaysia. Terus batik. Ini karena tadi jam 3 berangkatnya agak lambat, kebetulan speednya ada trouble juga di jalan tadi. Kehabisan bensin kayaknya. Jadi kita nyampe di pelabuhan ya hampir jam 6. Ya guys, kita sudah masuk nih di kampungnya atau di kotanya Sungai Nyamuk ya. Nah, seperti ini. Ini kiri kanan. Kalau dilihat perumahannya, rumah-rumahnya sudah mirip rumah-rumah di Malaysia sana ya. Panggung rumah-rumah panggung banyak. Sama dengan di rumah-rumah Malaysia sana juga seperti ini suasananya. Dan ini sudah hampir maghrib ya. Sudah tahrim. Ya, semoga kita cepat sampai di rumah biar dapat sholat maghrib nanti. Persiapan guys, lagi buat makanan-makanan yang sudah dimasak tadi malam, sudah dimasak ya. Jadi ini mau disiapkan untuk tamu-tamu nanti yang membacakan berasanjinya dan tamu-tamu yang datang dari masjid. Rencananya habis sholat zuhur, acara mauridnya dimulai. Sekarang kita waktunya jalan-jalan, kita mau menuju ke ini ya, ke patung yang biasa orang sering kesana berfoto-foto, yaitu patung Garuda Sakti ya kalau nggak salah. Oke teman-teman, terus ikutin. Kalau yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe dan share ke media sosial lainnya. Oke ya, kita lanjut ya. Karena seberang pulau, jadi kita nggak bawa si comeng camper van, kita naik motor saja dan juga lebih enjoy rasanya. Kita sudah sampai itu di sana di atas patung Garuda Saktinya, masuknya dari sebelah kiri sini. Nanti kita masuk ya. Ayo kita masuk langsung. Kita sekarang di perbatasan guys, perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia. Ini di Tugu perbatasan Garuda Perkasa.
Kita bisa lihat di sana nih, kita di dataran tinggi. Sana ada sawah, ada pohon sawit. Sekarang kita di pangkalan angkatan laut ya. Kita mau masuk di pangkalan angkatan laut tuh di ujung sana. Nah, di pulau seberang sana itu Malaysia, guys. Jadi kita lihat, kita ke jalan dulu ya sampai sana, nanti kita lihat bagaimana. Kita dekatkan nanti. Jadi kelihatan tuh kota-kota Malaysia tuh. Itu namanya Tawau, Sabah, Malaysia. Ya, teman-teman, kita sekarang di perbatasan Indonesia-Malaysia ya, daerah Sungai Nyamuk, Sebatik. Nah, yang di ujung sana nih yang kelihatan tuh, itu satu daratan, itu Malaysia. Sudah perbatasannya itu di sini Indonesia. Ini, kalau yang mau lihat Tawau, ini sebelah sini. Nah, ini sebelah sini Tawau. Itu kotanya Tawau ya. Jadi kita sekarang ada di jembatan angkatan laut. Coba kita besarin ya, kita lihat kota Tawau yang di seberang sana. Nah, nih teman-teman, kita besarin. Ini negara Malaysia ya, Tawau. Cuma agak goyang karena di sini agak kencang anginnya. Tuh kelihatan kubah masjid. Nah, tuh. Di sana Malaysia. Kita di jembatan sini nih. Coba kita besarin ya. Nah, ini sungai, namanya Sungai Melayu. Nah, rumah dua itu kelihatan, itu sudah warga negara Malaysia. Jadi kalau kita jalan di situ nanti ada pos. Di situ ada pos ya, sebelah sana di daratan. Rumah besan. Kebetulan di situ ada rumah keluarga juga. Mungkin sampai di sini dulu, nanti lain kali kita sambung dengan perjalanan kita selanjutnya di Comeng Camper Van Family. Terima kasih sudah menonton, sudah mengikuti kami, dan juga semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.